أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau salah bunyi huruf, salah makna. Ya. Misalkan qul huwallahu ahad, kita sebut dengan qul. Katakanlah Allah itu esa. Tapi kalau qul huwallah, makanlah Allah esa. Salah bunyi, salah makna. Ya. Kita berdoa tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hati kami Allah dalam agamamu. Tapi kalau kita sebut tsabbit qalbi ala dinik, tambatkanlah anjingku. Maka maknanya berubah. Ya. Jadi makanya dalam sebuah hadis disebut rubbatalil Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang membaca Qur'an dilaknat oleh Qur'an. Qur'an itu sendiri. Karena tak betul bacaan. Tapi ada salah, jangan salah faham tentang hadis ini. Jangan pula oh kok gitu kita tak usah baca Qur'an pakai bahasa Arab Pak Ustaz. Bukan begitu. Artinya kita perbaiki bacaan, kita baca dia dengan benar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Abdul Somad, baru balik dari Maroko S1 Al Azhar. Dibawanya lah saya ke TVRI di dekat Danau Buatan. Sampai di TVRI diajarkan Ustaz Dr. Mashhuri, adik beliau, senam wajah supaya muka kita tak kaku di TVRI. Sesudah senyam itu dipakailah kan saya jas, pakai baju putih di dalam, pakai jas, pakai peci. Tampillah saya di TVRI Riau Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Riau Kepri yang dimuliakan Allah. Berikut ini marilah kita dengarkan tafsir Al-Ma'rifah yang akan disampaikan oleh Dr. Mustafa Umar. Habis itu Dr. Mustafa bicara. Habis itu tak ada saya muncul-muncul lagi. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Dari yang Allah di Pelawan Ustaz. Ya, silakan. Mau nanya sholat terawih, Ustaz. Iya. Sebenarnya tuh kan sekarang ada mengerjakan 8 sholat untuk witri, Ustaz, ya. Iya. Ada mengerjakan 20 atau 23 untuk witri. Iya. Sebenarnya sunnah Rasulullah itu yang mana, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada pelaksanaan sholat terawih 8, ada yang 20. Yang mana sebetulnya, Ustaz? Yang benar atau yang sebenarnya yang harus diikut? Silakan, tadi malam saya di Pelalawan, Pangkalan Kerinci, solat tarawihnya 23 rakaat. Sementara di Pekanbaru di dekat rumah saya 11 rakaat. Yeah. Ini yang mana ini? Yeah. Maka saya sudah tulis buku tentang ini, 30 fatwa seputar Ramadan. Cari di internet, download gratis. Maka kita perlu bahas di sini. Nabi melaksanakan 8 rakaat plus 3 11 rakaat. Ya. Tapi ayatnya itu terlalu panjang sampai kakinya bengkak. Itu beda Nabi Muhammad dengan umat Muhammad. Nabi itu sholat sampai kakinya bengkak. Umat Muhammad belum sholat udah bengkak duluan. Kenapa tuh? Banyak makan asam asam urat, asam kena kuping melinju. Panjang sekali ayatnya. Maka kata Umar bin Khattab, ini terlalu panjang, diangkatlah Ubay bin Ka'ab sholatnya. Ayatnya singkat, satu malam satu juz. Inilah yang dilaksanakan di Masjid Raya Pasar Bawah. Satu malam satu juz. Tapi rokaatnya panjang menjadi 23 rakaat. Pada masa Umar bin Abdul Aziz lebih panjang lagi, 39 rakaat. Maka tiga versi tarawih itu, 11, 23, 39. Ya. Berdasarkan tiga riwayat ini, kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, maka tarawih itu jurusnya dua saja. Kalau ayatnya panjang, rokaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek, rokaatnya banyak. Jangan pertentangkan antara 11 atau 23. Jurusnya dua. Kalau ayatnya panjang, rokaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek, rokaatnya banyak. Masyarakat Pekanbaru cerdas mengkombinasikan antara dua. Ayatnya pendek, rokaatnya sedikit. Dapat dua-duanya. Amin. Jadi tak perlu dipertentangkan lagi tentang sholat. Masih ada?